aku. Menjadi salah satu artis tanah air yang sukses dalam berbagai bidang, salah satunya dunia hiburan, Raffi Ahmad memang mempunyai keinginan untuk mengarahkan sang anak, Rafathar Malik Ahmad, untuk menjadi seorang selebriti sejak dini. Hal tersebut bisa terlihat di mana Rafathar yang selalu sering terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh suami dari Nagita Slavina itu. Bahkan dalam waktu dekat ini, sang anak juga akan mulai menjalani syuting film perdananya yang penggarapannya dibantu oleh sang animator luar negeri yang telah menggarap film Superman. Kalau Rafathar ya alhamdulillah aja banyak yang senang dan juga banyak apa ya banyak dapat rezeki lah, rezeki anak, rezeki istri. Yang apalagi difokusin sih mau bikin filmnya Rafathar emang buat akhir tahun. Mau bikin film Rafathar tuh tapi syutingnya juga ini karena PH kita sendiri juga. Syutingnya Rafathar enggak akan capek karena kita pakai banyak banyak green screen, kita ambil CGI-nya tuh yang bikin 3D CGI-nya tuh yang film Superman kita kerjasama sama mereka. Gigi juga main, aku juga main, Rafathar main, terus ada beberapa nama lagi. Syutingnya sih nanti November buat liburan nantilah biar Rafathar jadi artis cilik lah. Tapi kalau udah besar nggak boleh, kata ibunya, suruh jadi dokter ya. Kalau syuting sama bayi kan bukan bayi yang ngikutin kita, tapi kita yang ngikutin bayinya gitu. Jadi dibikin gimana caranya kita ngikutin dia gitu. Syutingnya juga cuma di rumah, karena kan green screen semua. Jadi memang dikondisikan ya menyesuaikan. Kalau kita mau bikin apa ya, teknologi bayi super terbaru lah. Meskipun Gigi punya pendapat lain agar Rafathar tidak menjadi seorang selebriti, namun dalam proyek film yang diperankan oleh Rafathar itu, Raffi dan Gigi menjelaskan bahwa film tersebut sebagai salah satu sarana untuk kenangan Rafathar saat masih berusia 1 tahun. Aku sih pengen, mumpung Rafathar masih kecil, mumpung akunya juga lagi bisa membuat satu karya, jadi kalau Rafathar udah besar nanti dia punya apa ya, punya rekamannya waktu dia masih kecil, ada kenangan lah, bisa ceritanya dia berakting, padahal kan anak kecil mana ngerti, cuma pengen bikin ini aja buat kenangan sama Rafathar. Raffi dan Gigi memang bukan pasangan yang tidak bisa lepas dari media sosial. Namun mereka merasa bersyukur dengan adanya media sosial tersebut, Rafathar bisa menjadi artis cilik terpopuler di tanah air. Di mana-mana semua orang tua sekarang, apalagi ada sosial media, pasti yang di-share pasti anaknya gitu aja sih. Kita sih sebagai orang tua cuman senang aja gitu mengabadikan momen-momen Rafathar bisa apa. Semua orang tua pasti kayak gitu, jadi bukan gimana-gimana. Dia nggak punya sosial media sendiri dia. Aku aja sama Gigi gabung sama Rafathar, kita mah gabung-gabung aja karena kita juga bukan pemain sosial media, tapi karena memang kita public figure, kita juga biar dekat sama fans, sama kerjaan kita, promo-promo, kita punya barang-barang dagangan gitu.